Assalamualaikum Sobat Tani seluruh Indonesia. Pada hari ini usia tanaman padi Inpari 32 saya berumur 25 HST. Di umur 25 HST ini saya telah melakukan pemupukan dua kali, yaitu di umur 5 HST dan umur 20 HST, dengan menggunakan pupuk Ponska bersubsidi dan urea bersubsidi. Juga telah mengaplikasikan dua kali penggunaan pupuk organik cair. Yang saya pakai yaitu pupuk Pomi Plus, yang kegunaannya untuk bisa memaksimalkan penyerapan pupuk kimia oleh tanaman. Di umur 25 HST ini, Sobat Tani, saya baru satu kali mengaplikasikan pestisida kimia, yaitu saya pakai Insecticide untuk mencegah hama penggerek batang dan fungisida Anthracol untuk mencegah jamur. Di usia 25 HST ini, dilihat sudah kembali banyak ditumbuhi gulma, yaitu berupa gulma berdaun lebar. Dan untuk membasminya, saya cuma pakai cara manual, yaitu dengan diinjak, Sobat Tani, begini. Kita injak gulmanya, karena tanahnya berlumpur, maka sangat mudah sekali menginjak gulma yang ada di sawah ini, Sobat Tani. Rencananya di usia 30 hari setelah tanam, saya akan mengaplikasikan pestisida kimia kembali. Yang saya pakai rencananya masih menggunakan Insecticide dan fungisida Anthracol. Alhamdulillah Sobat Tani, ternyata anakannya lumayan banyak, juga pertumbuhannya lumayan subur. Saya akan melakukan penginjakan terus supaya gulma-gulmanya bersih seperti ini, Sobat Tani. Gulma berdaun lebar saya injak saja, masukkan dalam lumpur. Nanti dia akan membusuk dan akan menyuburkan tanah. Ini Sobat Tani, lihat gulmanya. Saya injak. Sangat mudah sekali Sobat Tani, karena tanah sawah saya berlumpur, sangat subur, karena saya selalu rutin mengaplikasikan mikrobia-mikrobia agar tanah sawah ini menjadi subur kembali. Oke Sobat Tani, pada bagian yang tergenang airnya tidak ditumbuhi gulma, jadi saya tidak perlu repot-repot untuk melakukan penginjakan
kurma tadi. Anakannya lumayan banyak sobat Ani. Oke sobat Ani, sekian dulu. Semoga tanamannya subur dan petaninya makmur. Assalamualaikum.